Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 17.00 dapat menyampaikan update data sebagai berikut. Jumlah ODP 362 berkurang sebanyak 4 orang. Jumlah PDP 46 bertambah 7 orang. Penambahan PDP 7 orang ini terdiri dari Kota Jambi 2 orang, Klaster Goa, kemudian Muara Jambi juga Klaster Goa, kemudian Kabupaten Sarawangun 3 orang, riwayat perjalanan dari Sumatera Barat dan Jakarta. Kemudian pasien positif yang saat ini dirawat sebanyak 12 orang dan 1 orang dinyatakan sembuh. Sebaran ODP dan PDP se-Provinsi Jambi dapat kami sampaikan, satu kota sungai penuh, ODP 6, PDP 2, positif 1. 2, Kabupaten Kerinci, ODP 60, bertambah sebanyak 8 orang. PDP tetap 1, positif 1. 3, Kabupaten Bungo, ODP 37 orang, PDP 2, positif 2. 4, Kabupaten Merangin, ODP 13 orang, PDP 12, positif 1. 5, Kabupaten Tembo, ODP 7, PDP 0, sembuh 1. 6, Kabupaten Sarawangun, ODP 0, PDP 3, positif 0. 7, Kabupaten Matahari, ODP 10, terjadi pengurangan 3 orang, PDP 0, positif 0. 8, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ODP 2, PDP 1, positif 1. 9, Kota Jambi, ODP 198, terjadi pengurangan 4 orang, PDP 16, terjadi penambahan 2 orang dari klaster Goa, positif 6. Kemudian Kabupaten Muara Jambi, ODP 29 orang, berkurang 5 orang, PDP 9, bertambah 2. Penambahan ini dari klaster Goa. Kemudian 11, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ODP 0, PDP 0, positif 0. Demikian yang dapat saya sampaikan.